Mari kita berhenti sekejap, Manjut. Kak, Manjut apa, Kak? Bila kita sampai ke rumah nanti, kita makan ya, Dek. Ayo angkat lekas, Dek. Manja masih penat, Kak. Lekas sampai ke rumah, lekas kita makan. Lagipun kalau lama-lama sangat, nanti makcik marah. Nanti Lela akan air, makcik. Jangan jawab cakap aku lah. Pergi akan air dulu. Temukan tempayan tu. Kalau tidak, kau tak dapat makan tau. Kenapa kau tertegang? Hah? Ambil tempayan tu. Lekas! Lekas! Kau nak kena lagi? Ada di rumah, Lela? Ada, Mak Uteh. Banyak dapat ikan? Dapat, sikit. Ayah kau dapat dari sana, Lela? Belum, Mak Hitam. Dia balik sudah malam tadi. Eh,
Kenapa banyak pula nyamuk malam ni? Awak jaga budak-budak ni. Macamlah anak awak sendiri. Pertua saya kahwin dengan awak, Suri. Abang ni, ada saja cakap punya nak mengambil hati orang. Selalu bila saya balik daripada istana, budak-budak ni semua dah tidur. Apa dia buat ni siang-siang hari, Suri? Asyik bermain saja ke sana kemari, bang. Sudah itu bila malam, kedua-duanya penat. Sebab itulah lekas tertidur. Besok saya diperintahkan tuanku membawa bunga emas ke pasar. Barangkali sepurnama baru saya balik. Amboi lamanya, bang? Nah, saya bukannya dekat. Lagipun ini perintah raja. Kalau tidak, takkan sudi saya meninggalkan awak begitu lama. Apa yang awak nak pesan? Belikanlah apa-apa saja yang abang fikir baik. Awak perhatikanlah Lela Manja dengan Lela Sari ini. Jangan sampai nakal sangat. Saya fikir hari ini lebih baik dia jaga bekerja. Dah besar nanti, tak kepo lagi. Puas dah saya nak menyuruh dia bekerja, bang. Sikit pun tak diperlukannya. Dia suka nak main-main saja. Jangan dimanja-manjakan sangat. Kalau dia jahat, pukul. Nanti abang marah. Maklumlah, saya ini mak tirinya. Janganlah awak cakap begitu. Saya kawin dengan awak kerana saya tahu awaklah tempat saya dan anak-anak saya ini dapat meletakkan kasih sayang. Sebagai ganti arwah mak budak-budak ni. Manja jangan jahat-jahat tau. Ayah pergi lama baru balik. Ayah, Manja ikut ayah. Manja masih kecil tak boleh ikut nak. Kalau ayah tak ada nanti. Manja, jangan ganggu ayah tu. Ayah nak lekas pergi ke istana, nak. Dengar apa kata makcik kau itu. Nanti bila ayah balik, ayah belikan mainan dan baju yang cantik untuk Manja dan Lela. Tinggal sayang. Jangan jahat-jahat nak, ya. Ada apa, Kak Suri? Kau boleh tolong aku tak? Tolong apa? Kau pergi ke rumah Megat Jura. Kau katakan kepada Tok Megat tu, Dang Suri pesan, kucing dah keluar. Bawalah burung makan padi. Baiklah, Kak. Cuba kau ulangkan semula menyebutnya. Suri pesan, kucing dah keluar. Bawalah burung makan padi. Betul. Ini upang kau, ya? Terima kasih, Kak.
Cubalah tengok. Tak sampai hatiku nak membunuhnya, Komi. Bukannya manusia, binatang. Apa yang nak sayangkan sangat? Kalau dah mati nanti, kita makanlah. Tengok itu, Komi. Kau ni Nod, sibuk aja. Aku pernah ayam pun sampai tak kena. Ada apa? Datuk Megat ada di rumah. Oh, nak jumpa bapak ya? Pak! Bapak! Ada apa, Kuming? Ini Nod nak jumpa, Pak. Suruh naik ke atas. Pergilah, dia ada kat rumah tu. Mari kita ke sana, Kuming. Sila tunggu. Kau pergi lepaskan ayam tu ya. Pergilah kan? Ada apa, Nod? Hamba bawa pesan daripada Dang Suri. Katanya burung dah keluar. Bawalah kucing makan padi. Apa? Burung. Hamba tersilap, Datuk. Bukan burung. Katanya begini, Datuk. Kucing dah keluar. Bawalah burung makan padi. Oh, begitu ya. Baiklah. Dah ambil lupa ini ya. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Kau nak makan padi ya, Gut? Tidak, Pak.
lagi ayah kau belum balik. Jangan kau harap belas kesian dari aku. Ingat, jangan kau cakapkan dengan sesiapa pun. Kalau aku tahu kau kabarkan hal ini dengan orang, aku bunuh kau dua-dua. Apalah kita nak jadi, Dek? Thank you.
kerja sini. Aku tengok tak kerja kau jaga baik. Loh, abang ni manjakan orang aja. Bang. Ya. Yeah. Dah lama abang menunggu. Belum juga berapa lama, Dik. Dik, hari ini abang tak boleh lama sangat di sini sebab abang nak pergi ke istana. Ada apa, bang? Begini, Dik. Kabarnya kapal dari Pasai tentu sampai besok. Jadi persiapan untuk menyambut bingkisan Raja Pasai akan dimulakan dari hari ini. Kalau begitu, Sang Naga pun tibalah pada besok hari. Tak dapatlah kita berjumpa seperti masa yang dia tidak ada, ya, Dek. Tapi kita mesti cari Ella. Jangan lama sangat tak bertemu. Rindu benar saya kalau lama tak memandang abang. Abang pun begitu juga, Dek. Mari lekas, jangan buang masa lagi, ya. Beta ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang telah pergi ke Pasai dan sekarang kembali membawa bingkisan daripada paduka yang dipertuan Mahraja Pasai. Kamu semua tentu penat. Pergilah berehat ke rumah masing-masing. Sekiranya beta perlukan apa-apa, beta akan menghantar utusan memanggil kamu. Ya.
Amboi, lekas sangat nak balik nampaknya sang naga. Singgahlah ke rumah saya dulu. Terima kasih, tak payahlah. Dah lama sangat meninggalkan orang rumah. Awak ni selama dah berbini muda, susah sangatlah nak buat kawan. Megat bila pula nak kahwin lagi? Ah, tak payahlah sang naga. Tinggal ya. Dah senang datanglah ke rumah. Baiklah. Jangan buat apa-apa kerja hari ini, tahu? Pergi di luar, main-main saja, ya? Tak payah sekali, Makcik. Tak payah. Manja, kalau orang tanya, kenapa dahi Manja luka, apalah Manja nak jawab? Jatuh kat tangga. Ya, Manja jatuh kat tangga, Makcik. Betul, pandai nak, Makcik, ya? Sekarang, pergi ke sana, nak, ya? Pergi, sayang. Mana-mana, nak? Ini yang Manja. Manja? Kenapa dah nyeluka nak? Dia jatuh, Ayah. Dia dia main dekat tangga. Jatuh. Terantuk dah ini luka. Bukan, Ayah. Makcik bukan dengan pinggan tu. Manja! Manja bohong, Ayah. Apa? Ya tu, makcik selalu pukul Manja. Kakak pun selalu kena pukul, Ayah. Betul ke, Lela? Mana makcik kau? Di dalam, ya. Tunggu di sini. Saya nak tanya makcik kau. Apa pula caranya memukul budak sampai luka begini? Suri? 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 Abang tiba hari ini. Suri. Marilah dekat, bang. Satu purnama kita berpisah. Macam setahun rasanya. Rindu benar saya, bang. Marilah, bang. Abang kan janji nak bawakan saya apa-apa. Mana dia? Ada ini. Saya abang tunjukkan, ya. Sudah 7 hari kau tak kebawa makan padi, ya, Gud. Bapak? Bapak? Ada apa, Koming? Besok tuanku nak pergi berburu. Tengku Dewa pun ikut sama, Pak. Agaknya tuanku nak mengajar dia supaya jangan takut membunuh. Kata Tengku Dewa,
Saya pun boleh ikut sama, Pak. Baguslah. Kau main pergi ya, Pak. Gempal, Gempal. Ya, Tok. Kau pergi ke rumah Sang Naga, katakan besok pagi tuanku nak pergi berburu. Dan dia diperintahkan untuk menyiapkan segala kelengkapan, faham? Baik, Tok. Nanti aku bawa kau makan padi, ya, Gut. Kau kenapa ada di sini, Sang Naga? Bukankah Bete suruh berehat? Ampun, tuanku. Patik datang kerana ada orang memanggil tuanku. Mengatakan tuanku memerintahkan supaya menyiapkan kelengkapan tuanku nak berburu. Kau diolok-olokkan orang, Naga. Bete tidak memesankan orang menyuruh kau datang kemari. Pergilah balik. Hilangkanlah mabuk belayar itu cukup-cukup. Titah dijunjung, tuanku. Bapak kau, ke mana kau, Mek? Harap diampun, tuanku. Bapak Pati, dari siang-siang tadi sudah pergi ke hulu. Nak menekut burung, katanya. Oh, mari kita berangkat. Nantilah, Dek. Makcik tengah marah tu. Tu dia ketawa. Entahlah, Dek. Thank you.
Manja, apa kau buat tidur di sini, ha? Bangun. Kenapa jadi begini, ha? Ayah, Manja lapar. Dari tadi belum makan, ayah. Kalau lapar, pergilah minta nasi. Ella, kenapa tak kasih adik kau makan? Kakak pun belum makan, ayah. Makcik tak kasih makan. Ngarut saja. Makcik kau mana? Ada di dalam. Dia kunci pintu. Ada orang, ayah. Manja! Yeah.
sebagai budak rupanya. Mujur tak kena. Tolong, tolong. Janganlah bunuh Leila. Leila bersumpah. Leila tak pecahkan rahsia ayah Leila kena bunuh. Apa? Ayah kau kena bunuh? Di mana? Dekat rumah. Budak ni sakit agaknya. Ampun, Pakcik Tuanku. Pakcik kenal dengan budak ini, Tuanku. Kalau tak salah, anak sang naka, Tuanku. Kau anak sang naka, ya? Apa kau buat tengah hutan ni? Leila lari dari rumah. Makcik Leila dengan satu orang lagi. Bunuh bapak Leila. Sang naka kena bunuh? Leila sama Manja lari. Sebab makcik nak bunuh juga. Tapi Manja dah hanya dalam perahu. Diam. Jangan menangis, nak. Mari kita pergi ke rumah sana ke. Dan siasat perkara ini. Mari, nak. Mari kita pergi. Kaukah yang bunuh sang naka ini, Megat Surat? Ya, dia yang bunuh ayah Leila. Makcik pun tolong dia. Siapakah perempuan ini? Dang Suri, Tuanku. Isteri sang naka, Tuanku. Jadi, kau berdua yang bunuh sang naka, ya? Pagar yang diharapkan, rupa-rupanya pagar yang makan tanaman. Kau tahukah apa hukumnya perbuatan kau ni, Megat? Ya, patik tahu, Tuanku. Tangan menyencang bahu memikul. Patik berani buat, patik berani tanggung, Tuanku. Sayang, semangat yang patut dibuat untuk menjaga negeri digunakan untuk mempertahankan nafsu sendiri. Bukan saya dah katakan, budak berbanyak akan memecahkan rezeki kita. Ya. Kau sanggup berlaku curang terhadap suami kau. Dan kau, Megat, seolah-olahnya bunga bukan sekuntum. Bunga dalam jambangan orang yang kau ganggu. Bawa dia! Alang-alang menyeluk pekasan biar sampai ke panggil lengan, Tuanku. Patik tidak mau mati dengan tidak melawan. Patik amuk! Patik amuk! Patut bapak patik dibuat begini, Tuanku. Kau sendiri menengok apa yang nak dibuatnya. Jangan kau pula menulis media, Komeng. Bagaimana pula kau? Lepaskan aku! Biar aku toyakan mulut pula itu! Cik, perempuan berdepah. Ikat dia ke pokok kayu itu. Pici! Lepaskan aku! Dan tinggalkan dia sampai tiba aku. Jangan kau.
dengan jin. Sahabat dengan sahabat berlaku curang. Istri sanggup menduakan laki. Lepaskan dia. Tuanku, izinkanlah Patik menyempurnakan mayat orang tua Patik. Tak boleh. Mayatnya tak boleh ditinggalkan tanda. Biar hilang dari pandangan, biar hilang dari kenangan. Tolong, carikanlah adik Lela. Dia dah hanyut dalam perahu. Nanti aku suruh orang mencarinya. Kau mari tinggal di istana, kerana aku tidak ada anak perempuan. Kau selamatkan mayat sang naga. Tuanku, lekas. Komeng bersumpah, di satu masa nanti, Komeng tetap menuntut bela di atas kematian Papa. Jangan takut. Datuk membawa cucu dari perahu kemari. Nah, minum air ini. Kalau lapar, makan lagi. Makan. Cucu jauh ke dalam hutan. Tentu payahlah cucu nak jumpa dengan kakak cucu. Jangan menangis, cucu. Cucu mau Datuk hantar kembali ke rumah cucu. Tak mau. Bayi tak mau balik. Mati dengan orang jahat.
Begini saja, nak. Cucu tinggal dengan Datuk di sini. Datuk tak ada kawan. Nanti, Datuk boleh ajarkan apa saja ilmu yang cucu tak tahu. Tengok Datuk memanah, ya? Cu, tengok Datuk panah lagi sekali, ya? Cu, nak bermain panah, nak bermain tombak, nak ilmu gagah, semua Datuk boleh ajarkan. Cucu mau tinggal dengan Datuk tak? Mau, Tok. Bagus. Sekarang, Datuk nak ajarkan macam mana orang bermain keris. Ya? Pergi ambil keris. Kau ingat Datuk tak boleh lepaskan mana? Datuk cubalah. Macam mana caranya, Tok? Mari Datuk ajarkan, ya? Angkat tangan. Sekarang Datuk yang mengunci. Bawa merendah. Tangkap tahu tengkur Datuk, bantingkan ke depan. Itu dia. Luruskan tangan. Panah. Bagus. Sekarang Datuk nak cuba ilmu yang Datuk ajarkan. Kau nampak keris ni? Tidak, Tok. Kau tahu bila nak mengelak? Tahu. Dengan apa kau pandang? Dengan firasat, dengan mata hati itu. Sekarang kau jaga. Datuk menikam dengan tidak memberi apa-apa isyarat. Bagus, Manja, bagus. Sekarang Datuk nak tunjukkan macam mana nak mengelak jika orang curi menikam dari belakang. Baiklah. Ya? Pegang keris ni. Tikam Datuk dari belakang. Tapi jangan bagi tahu. Baik. Datuk jaga baik-baik, ya? Ya. Begini, ya? Ingat baik-baik, ya? Baik. Manjil, selama 12 tahun kau sudah di sini. Segala kepandaian Datuk tentang hal ilmu peperangan, Datuk dah turunkan kepada kau. Tetapi ingat, Manja. Jangan kau merasa megah karena menyangka diri kau sudah gagah. Lebih baik berunding dulu daripada bergaduh. Baiklah, Tok. Manja,
Yang paling penting Datuk Mau, kau jangan menggunakan kepandaian kau itu untuk menjaga diri saja. Tetapi untuk menolong orang yang teraniaya dan menegakkan kebenaran. Imanat Datuk takkan Maja lupakan tu. Nanti dulu, Datuk belum habis lagi. Ada masanya nanti kau tersilap. Bila kau tahu kau salah, jangan segan-segan merubah sikap. Akui kesalahan kau tu. Ya. Sekarang kau selalu masuk ke kampung-kampung dan berjumpa dengan berbagai-bagai jenis manusia. Masing-masing lain resminya. Tapi kelemahan orang sekarang ialah takut mengakui kesalahan sendiri dan gemar pula bermusuh-musuh dari berbaik-baik. Datuk tak mau kau mempunyai resmi semacam itu. Kalau boleh, kau tolong hapuskan di mana saja tumbuhnya. Manja berjanji itu, kalau manja sia-siakan di mana Datuk, bermakna manja mensia-siakan penatlah Datuk membesarkan manja selama ini. Mengapa kau ni, Lela? Tiap kali aku jumpa kau, aku nampak kau muram saja. Bagaimana hati nak senang? Tuanku gering dari sehari ke sehari, bukannya mengurang, makin bertambah pula. Takkanlah kerana tuanku gering, kau nak masam muka dengan aku. Senyumlah sikit. Katakanlah yang kau sayang padaku. Sudahlah, Komeng. Ini bukan masanya nak bergurau. Eh, Lela. Kau jangan nak menunjukkan sombong dengan aku, Lela. Kau bukannya nak raja. Bukannya apa di sini, tahu. Cuma aku minta supaya kau mengatakan yang kau sayang padaku, sudahlah. Kalau hatiku tak sayang, takkan boleh nak kau paksa. Lagipun bukan masanya sekarang untuk mengatakan kasih sayang. Sedangkan tuanku sedang gering dalam istana. Kalau mampu sekalipun aku apa peduli. Kau jangan cakap begitu. Walaupun dia bukan ayahku, tapi sudah aku anggap dia seperti bapakku sendiri. Hei, tak ada sesiapa yang berani memukul aku dan lepas dengan begitu saja. Mari ikut aku. Biar aku jinakkan perangai kau yang liar. Mari. Komeng! Mengapa kau berkelakuan kurang hajar pada Lela, Komeng? Hai. Sudah berani kau menumpahkan darah orang, Tengku? Kalau orang tak bersalah, memang tak sampai hatiku nak mengapa-apakan dia. Tapi kalau ku tahu dia bersalah, menjenjang lumat pun aku sanggup, Komeng. Komeng, Kanda, janganlah bergaduh. Bukankah tuanku sedang gering? Kerana tuanku gering dan kerana kau pernah menjadi sahabat aku, aku lepaskan kau pergi. Tetapi ingat, dari hari ini jangan masuk dalam kawasan istana. Keluar! Kau mau aku panggilkan pengawal? Tak payah. Aku boleh keluar sendiri. Tapi ingat, Tengku, ada ubi, ada batas.
Sakitkah Dinda dipengapakan Koming tadi? Tidak, Kanda. Mengapa Kanda mencari musuh dengan Koming? Jangan bimbang, Dinda. Tunggu! Tunggu! Sudah kembali ke istana, Tunggu. Ayahanda kah? Benar. Sudah lekas. Mari, Dinda. Betul ke Tuanku sudah mangkat, Puan Mahathir? Ya, betul, Megat, betul. Bagus. Dalam saat yang seperti inilah, aku boleh menggunakan kesempatan. Bila boleh kita kumpulkan orang-orang kita? Bila-bila masa saja boleh, Megat. Tapi, ada tiga lagi penghulu di sebelah luak jeram batu yang masih belum dapat mengambil keputusan. Menyebelahi Megat, ataupun tidak, Megat. Aku beri tempoh 7 hari. Selepas itu, kita akan adakan perjumpaan ketua-ketua luak di kampung Tok Dung. Mengapa di sana pula, Megat? Pengaruhku besar di sana. Kankah itu kampung arwah bapakku? Dan orang-orang di sana semuanya percaya apa saja yang telah kuterangkan selama ini. Dan di sana juga, kita akan jadikan pusat gerakan kita. Baiklah. 7 hari lagi ya. Di kampung Tok Dungun. Manja, kabar baik. Mana sampai? Ya. Pak Long mana, Mak Long? Dia pergi meraih barang-barang ke sebelah teluk sana. Ya? Kayaklah dihijau sama terong ni. Sekar kelapa ni. Ya. Yeah. Agaknya sebulan lebih Manja tak antar barang kemarin. Ya, Mak Long. Mak Long. Tolong tukarkan barang-barang ni dengan garam, beras dan gula kabung, eh? Itu saja? Baiklah. Bila nak balik? Dalam lagi, Mak Long. Mau ke mana, Mak Long? Dia membasuhkan Tok Pancur.